Sebenarnya tuh hari ini gue lagi sama Niki, basisnya Glenn and the Pixies Boys. Ki, gue pengen tahu dong skena punk itu gimana ya? Masih hidup kah di Jakarta nih? Masih sih, sampai sekarang skena punk tuh jangankan di Jakarta, Jabodetabek sampai sekarang sih sejalan. Glenn and the Pixies Boys ini bakal main di mana nanti? Next besok tanggal 3 kita main di Platar, terus 8 Juli di Bogor. 3 Juni main di Platar. Platar. 8 Juli di Bogor. 8 Juli di Bogor. Oke. Itu ada bocoran apa nih? Apanya tuh? Single baru kah? Kan kemarin kan yang single baru tuh di Bali ya? Iya. Yeah. Kemarin habis bikin trip di Bali buat single ketiga. Tiga. Apa judulnya? Sarkas. Sarkas anjir. Gimana coba nyanyiin dong? Sarkas. Jadi apa? Iya, di Bali juga. Cuma pertama dong, enggak apa-apa. Bas, gokil, bas. Aku di sini, Aku di sini, tetap bernyanyi, Ya, Sarkas itu single ketiga ya? Itu bakal dibikin satu album nanti? Insya Allah satu album. Ini lagi garap lagu ketiga juga sih. Lagu keempat. Iya, lagu keempat. Itu bocoran single keempatnya Glenn and the Pixies Boys. Tapi tetap pangrokan juga. Pangrokan. Kenapa? Judulnya doang kayaknya galau ya kan. Iya. Tapi lo nonton gak nih Good Play? Tapi gimana? Tiketnya mahal. Tapi gue juga sama Coldplay, gue suka musiknya, ada beberapa yang gue suka. Coldplay itu ya? Coldplay. Oh gila, itu si Coldplay, iya. Gila. Iya. Itu 60.000 langsung habis, tapi gue batal itu calo kali ya. Bisa jadi, kan sekarang tau sendiri calo dimana-mana banyak. Tapi kan? Mendingan nonton BMTH. Nah, gue mendingan nonton itu juga sih. November juga mau datang. Iya? Iya. Lu belum tahu ya? Gue belum. BMTH November juga mau datang. Itu udah di horizon ya. Gila. Gue mendingan nonton ini sih. Memang Coldplay anjing ya kan. Coldplay anjing gila. Tiketnya kalau Coldplay sih lagunya buat gue ya, buat lagu-lagu kayak segmen kayak di reguler apa itu keren lah. Ya, oke lah. Orang banyak yang pasti nyanyi ya kan. Ya. Tapi kalau untuk yang lainnya mau masukkan. Nah, kayak Coldplay itu mungkin lagu-lagu kita dulu muda lah ibaratnya lagu zaman-zaman ya. Iya, zaman-zaman moral dulu waktu kuliah apa kuliah, gitu ya, kayak gitu lah mungkin. Makanya laku. Tapi kalau gue di mana? BMTH. BMTH. Iyalah. Lebih kerenan dia sih. Iya. Anjing gue pengen. Dan performnya mereka lebih asik ya kan? Asik. Walaupun itu katanya Coldplay itu mengusung green ya. Green konser ya. Dalam artian dia untuk apa? Segala lighting dan apa-apa itu semua berhubungan dengan green pokoknya. Oh iya, jadi ya ramah lingkungan. Siapa aja nih? Hah? Siapa aja nih? Nggak ada. Ada Bang Giung. Oh iya. Bang Giung, saya Bang Giung. Marco 3. Asap. Ajisa dan punya kawan. Kau pernah kawan itu orang pinter. Next dia harus diwawancara juga. Oh, ini gila itu. Nih Jung nih. Legend juga nih. Di Depok sih salah satu motivator musisi juga nih ini Depok nih. Iya. Anjing skena harus diwawancara juga nih. Jatuh nakal. Harus di masukin juga nih. Ya, jadi nanti pasti bakal gue ini. Nah jadi gitu sih Ki. Jadi terus sama gue kan tinggal di Depok dari 2015 ya. Tapi dengan adanya skena punk di sini, terus juga banyak banget skena punk di sini. Banyak. Kayak kemarin Glenn Pixies Boys main, terus ada siapa? Super Glad. Iya. Di sini kan. Biasanya tuh kalau kita kalau misalkan ada event sama Super Glad tuh pasti main bareng tuh. Dulu sama Kausa juga. Kausa ya. Kausa. Satu event apa satu ini dia? Satu panggung. Iya, sama mereka.
yang benar-benar sih di skena di sini jangan sampai budar begitu aja, harus tetap solid sampai kapanpun juga. Ini ada acara charity malam ini ya? Iya, ada acara charity. Ini untuk gitaris Bang Roni, kebetulan lagi ada penggalangan dana buat istrinya beliau lagi sakit, yang mudah-mudahan istrinya cepat sembuh. Amin, amin. Acara charity malam ini ya berjalan dengan sukses ya. Dan di sini kan kita berbaur sama skena komunitas apa aja, kalau di sini apa aja. Di sini kita nggak ada saling lalu sentok ya. Iya, di sini sama aja, sama rata di sini. Ya, sama rata. Karena kalau gue bilang ya, kita memang bukan di zaman era 2000-an. 98, 99, 2000 yang dimana skena-skena itu saling bentrok. Iya benar. Sekarang udah saatnya ya membaur kan. Membaur. Karena kita bentroknya dengan apa? Dengan kapitalisme. Iya, iya. Makanya gue dari dulu sampai sekarang gue berbaur di mana aja, mau skena apa, mau skena musik rock kayak apa. Gue mau rock ya. Iya. Karena di sini juga gue nyari pergaulan, nyari teman, nyari apa namanya, nyari link-link yang bagus buat gue juga ya kan. Lu main bass di Grand Business Wave dari tahun berapa ya? Sebenarnya sih gue main bass itu dari awal gue dulu punya band namanya SOM. SOM. Sebelum di Grand? Sebelum. Itu masih boing juga. Ah, itu Judas Price kan, Judas Price. Judas Price. Iya. Terus gue punya band Antosung, boing, pangrokan. Antosung. Nah, abis di situ. Lu pernah bareng Bang Kosong gitu? Ah, Kosong mau yang bikin. Oh gitu? Iya. Salah satu founder ya? Iya. Anjir, main di mana aja lu? Iya. Bang Kosong mau yang bikin. Beneran. Sama Oten waktu itu berdua. Sama Oten berdua. Iya. Tapi akhirnya lu cabut. Iya. Gak cabut sih sebenarnya, karena waktu itu gue yang ngubungin gue minta dibantuin buat ngebasin. Oh, lu masih main di Uncle Sum? Masih, maksudnya. Terus Glenn minta ya bantu untuk dibas. Ngebasin. Di tahun berapa tuh? Awal tahun 2000-an ya? 2020. Oh, okay. 2020. Oh, berarti baru juga, sekarang gue kenal lu pada ya. Kan gitu-gitu kan baru jalan 3 tahun. Berjalan 3 tahun setelah si siapa Buluk comeback. Iya, Buluk comeback itu kan berarti bikin Glenn. Iya. Bikin Six Boys. Gue kan awalnya gue Buluk, si Ajis sama Glenn berempat. Habis itu Ajis cabut, masuk Adit. Oh, Adit. Adit SK. Oh, gue pikir Adit Elemen. Bukan. Adit. Oh, Adit SK ya, si Kubur. Yes, si ini siapa, suaminya si Putri. Iya, Rifi. Rifi. Terus karena gue bilang nyari gitaris satu lagi, akhirnya gue tarik Dok. Dok masuk di sini. Dok main. Udah jalan. Terus Buluk keluar. Nah, sekarang Bay masuk. Okay. Bukan tim Buluk. Jadi udah berjalan dari 2020 sampai 3 tahun ya. Ya baru jalan 3 tahun ini. Album udah keluarin satu waktu lebaran ya, sama udah dong album dong. Udah album itu, udah album. Waktu yang bareng sama Buluk kan, itu udah album kan? Album We Are The Vicious Boy, itu album pertama. Album pertama, ada 10 lagu. Ya, 10 lagu. 10 lagu. Terus, dan insya Allah, yang sekarang ini mau ngeluarin album lagi, yang album kedua. Makanya album kedua. Gerak pelan-pelan. Dan barengan single Kita Kuat Bersama. Sarkas. Terus sama nanti mau dibikin lagu baru lagi. Lagu baru lagi ya. Okay. Pelan-pelan lah. Iya, pelan-pelan. Tapi keren lah. Ya. Dan udah punya tempat juga ya. Iya. Kasih tahu dong tempatnya di mana. Oh iya. Tempat di mana, Bapak? Tempat kumpul anak-anak sekarang di Queen ya, Pasar Baru. Di Queen's Bars and Lounge, adanya di Pasar Baru Mansion Hotel. Queen's Bars and Lounge. Jalan Pintu Air 3. Jalan Pintu Air 3. Nah, itu lu kalau mau main, itu sih sebenarnya all skena, tapi Glenn and the Vicious Boys itu base game-nya sekarang di sana. Iya. Di Pasar Baru. Di Queen Cafe itu ya. Di Queen's Bar. Queen's Bar ya. Pasar Baru. Nah, lu kalau mau ngelihat Glenn and the Vicious Boy main, lu standby di sana. Tempat kumpul anak-anak, teman-teman juga sih di luar kita juga banyak teman pada kumpul karena suka datang situ kayak gitu. Oke. Tapi sama Treceh, nah itu singkat aja sama gue, Niki juga basisnya Glenn and Vicious Boys. Nah mungkin next kita tanggal 3 kita lihat performnya mereka di Platar. Lu datang nih ya.
Yeah. Tanggal 3 Juni ini ya. Sama 8 Juli. 8 Juli di Bogor. Bogor di mana ya? Di Faraway. Faraway. Itu di mana alamatnya? Halo, browsing aja deh. Iya, yeah, Faraway Cafe pokoknya ada dari situ dah. Lu cari di Maps juga ada. Iya. Terakhir deh. Harapan lu untuk anak-anak band lah sekarang ini gimana? Semua skena ya? Harapan gue sih semoga semakin lebih baik. Jangan ada lagi oknum yang mengatasnamakan di jalanan. Jangan ada lagi oknum yang mengatasnamakan punk di jalanan. Yang bikin citra jelek punk. Yang bikin citra jelek punk. Okay. Karena punk itu memang art sebenarnya. Yeah. Bukan kriminal. Bukan. Serius, itu benar-benar. Okay. Punk itu art, bukan kriminal. Yeah. Kita boleh berontak, tapi jangan berontak untuk ya kayak malah bukan kayak gitu, bukan dalam arti kayak gitu. Setuju gue. Kita mabuk boleh, tapi jangan rese. Harus tahu attitude. Attitude tersejaga. Gue tahu banget kalau dia mabuk sih. Sebrutal-brutal kita, attitude tersejaga. Gak ada rese. Harus dijaga. Oke, sahabat rese, sampai ketemu. Bye.